Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semua? Dan aku berharap kita semua dalam keadaan sehat pastinya, dan juga seluruh keluarga kita dalam keadaan sehat, dan kita semua dilimpahkan dalam rezekinya, amin. Baik, kali ini bertemu lagi bareng aku Indra SFN Channel, dan aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Ella dan Kapten Nazar yang bernyanyi lagu Mendung Tak Berarti Hujan. Wow, biasanya yang aslinya ini, cover versi aslinya Ella bernyanyi dengan ini ya guys, dengan Didi Dores. Nah, kali ini video baru aku temukan ya. Ella bernyanyi featuring Kapten Azhar, ini adalah suami dari Ella guys. Wow, aku juga ingin tahu bagaimana suara Kapten Azhar, karena sebelumnya aku belum pernah mendengar ya. Dan ini aku baru tahu ya, aka suami dari Ella itu adalah Kapten Azhar ini guys. Oke, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan guys, aku sangat ini ya, sangat penasaran sekali bagaimana Kapten Azhar dan Ella menyanyikan lagu Mendung Tak Berarti Hujan. Kali ini momennya agak berbeda ya guys ya, karena videonya belum terlalu lama. Apakah power Ella sama seperti di video-video dia tahun 90-an? Aku juga pengen tahu guys. Oke, tanpa berlama lagi, langsung saja kita ke video dalam hitungan 3, 2, 1, live. Berapa sikit ya? Suami ya, berapa sikit? Aku pengen tahu banget guys, gimana suara ini ya, suami dari Ella. Aku besar sikit. Oke. Bagus juga suara dari suami Ella nih guys, tapi agak-agak low gitu ya. Oh, saatnya guys. Oh, hai, dapat ciuman guys. Keren juga guys duetnya. Oh, suara Ella ini nggak sedikit pun berubah ya, masih keren aja guys, ya ampun. Keren juga duetnya guys, cuman yang agak berbeda sekarang dari segi penampilan Ella ya guys, ya dia lebih berpakaian lebih sopan ya, lebih memakai, karena memakai hijab gitu guys ya, lebih islamik ya. Nggak, beda dari penampilan dia tahun 90-an. Iya, bagus banget di sini, dan duetnya juga sukses banget ya guys ya. Suara, ternyata suara Kapten Azhar juga bagus guys.
Kita play aja lagi, live. Ah, itu gaya-gaya Casella tuh guys. Centil-centil manja ya. Oh guys. Oh, gimana mantangnya, romantis banget guys. Aku juga suka stylenya Captain Azar guys, kayak jas gitu ya, lalu pakai kacamata guys, wow rapi kayaknya, keren banget di situ. Suara Ella guys, ya ampun. Oh, salah satu penyanyi kesukaan aku guys. Aduh, dengan gaya cintil manjanya itu ya, aku suka banget di situ. Oh, romantis banget dia ini guys. Tapi aku lihat sini tone dari tone dari suami Ella itu dari Captain Azal nih kayaknya agak lebih low gitu ya, lebih rendah gitu kan menurut aku guys. Oke, kita play aja lagi, play. Agak tertimpa gitu ya suara Sonya dengan karakter suara Ella yang power gitu ya guys. Wow, tapi bagus banget guys. Ini aku udah ngereaksi secara keseluruhan ya bagaimana mendung tak berarti hujan dinyanyikan oleh Ella dan Kapten Azar, yaitu adalah duet suami istri yang klop banget aku rasa. Dan bagus banget di situ suami Ella juga suaranya bagus ya, walaupun ini tone-nya agak rendah, tapi Ella pun pintar, dia bisa menutupi kekurangan atau kelemahan dari karakter vokal suaminya guys, jadi sehingga terlihat terdengar sangat balance ya menurut aku guys. Bagus banget di sini karena mereka juga saling menutupi, saling melengkapi ya, bagus banget ya. Dan juga cocok ya jadi pasangan suami istri, saling menutupi dan saling melengkapi juga ya. Tidak hanya di konser tapi juga dalam kehidupan nyata pastinya ya guys. Dan overall aku suka banget di sini, mereka memang sangat bagus dalam menyanyikan lagu ini guys. Megah banget ya panggungnya kalau aku lihat, dan di sini mereka sukses guys kalau menurut aku. Wow, aku suka banget dari suara Ella dari dulu ya, aku salah satu penyanyi yang aku hormati dan yang paling aku idolakan itu adalah Ella. Kalau dari Malaysia guys, itu adalah Ella. Dari lagu Sepi Sekuntum Mawar Merah ya guys, pastinya aku suka banget lagu itu, bahkan aku putar berulang-ulang kali. Oke guys, demikian dulu video dari aku, semoga kalian semua terhibur dan pastinya aku telah terhibur dengan video yang aku reaksi ini. Oke, bagi kalian yang baru bergabung, silahkan kalian klik subscribe serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.